yang meningkatkan kualitas dan fasilitas yang ada di Florida yang ada sebelumnya. Yang pertama menyediakan dermaga di mana orang bisa mendarat dengan lebih baik. Kemudian ada penandanya dengan patung Komodo, dan kemudian juga adalah resepsionis. Ada orang yang akan diantar kalau dia masuk ke Taman Nasional Florinca, Taman Nasional Komodo. Sarpras wisata Lohbaya ini, karena pada saat belum dilakukan penataan sarpras, tugas kita kesulitan. Pada musim-musim tertentu ketika terjadi banjir, tugas mengikuti banjiran. Tapi dengan adanya sarpras wisata ini, tugas menjadi nyaman dalam bekerja. Sekaligus juga nanti ketika ada wisatawan datang, wisatawan dan komodo akan berbeda caranya sehingga lebih nyaman dan lebih aman bagi wisatawan ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penataan kawasan Pulau Rinca Taman Nasional Komodo siang hari ini saya nyatakan diresmikan.